Hai guys, karena besok adalah hari Natal, jadi Manai akan membuat ini malam ini. Ini malam-malam Manai buatnya ya. So, kita akan buka. Ini masih tersegel, guys. Kita buka aja. Hai, ih, warnanya gemesin banget. Oh my god. Ini kertas tutorialnya. Oke, warnanya nggak jauh beda dari kuku mana ya? Ini part 1 sampai part berapa nih? Oh, masih biasa sih sampai part 15. Oke, mana ikon kumpulin dari part 1 sampai part 6 ya, guys. Kumpulin dulu ya. Oke, sudah terkumpul semua. Part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita akan buat fondasinya. Sebelumnya tadi Manai belum sebut ininya ya, kode serinya W260508. Jadi ini mana sih tadi? Ini Desi Duck ya. Desi Duck pakai topi reindeer. Oke. Desi Duck hang on pakai topi reindeer. Itu gimana tuh? Oke, kita geser. Kita bikin fondasinya ya, guys. Alright, mana yang gedein? Kita masuk ke fondasi awal. Ini berapa nih totalnya? Total 24 ya. Total 24, di tengah-tengahnya total 6 orange yang panjang, dan sebelah kanan total 24. Oke, kayak gini. Biru, orange, biru. Lanjut lagi di bagian belakangnya. Bagian belakang itu ada huruf L ungu di sini. L ungu, lanjut total 3. Total 3 ungu, lanjut lagi L ungu. Ini ya, guys. Oke. Aduh. Kok ini kayak nggak mau ini sih? Nggak mau rapih gitu. Ya, kira-kira beginilah ya ininya ya, letaknya ya. Lanjut lagi, ada L ungu lagi di belakangnya ini. Kiri, kanan. Oke. Kiri, kanan. Lanjut lagi, di tengah-tengah belakang ada total 6 ungu. Oke, ini fondasi awal ya, guys. Seperti ini fondasi awalnya. Sekarang kita akan rekatin di bagian depan ini. Ada total 2 rumah. Oke. Total 2 rumah warna putih itu letaknya di sini. Sebentar. Sini nih. Semoga kalian kelihatan ya. Terus lanjut ada rumah. Ya. Rumahnya lari, guys. Ada rumah orange letaknya di sini. Ini sebelah kiri. Rumah orange. Tawa. Terus tengah-tengahnya topi persegi panjang warna orange. Tunggu. Topi persegi panjang warna orange di tengah-tengah. Wow. Ini ya, yang atasnya buyar dulu, nggak apa-apa lah ya. Oke. Sebelah kanannya juga rumah orange. Ya guys, sebelah kanan sini. Oke, kayak gitu. Nah, gitu ya. Lanjut lagi, di kanan ada total 2 rumah warna putih. Jadi kanan kiri sama ya. Sini. Nah, gitu ya. Total 2 rumah warna putih. Lanjut, di kanan kiri ada total 8 putih di sini. Total 8 sini, total 8. Oke, itu ya. Total 8. Lanjut lagi di belakang, ini udah buyar-buyar nih, kita rapihin dulu. Sebentar, kita rapihin. Nah, supaya merekat, kita coba tutup. Di sini ada topi persegi panjang yang lebaran warna orange. Kita rekatin di sini.
ya topinya biar merekat semua nih. Oke, merekat kayak gitu. Kita rapihin dulu nih di bagian belakangnya. Oke. Nah, lanjut di tengah-tengah. Di sini ada total 6 ungu di sini. Total 6 ungu. Lanjut ada huruf L ungu ya. Sebelah kanan kiri ya, oke. Kanan kiri L ungu, dia di sini. L-nya kanan. Nah, buyar. Kanan dan kiri. Jadi dia ngerekatin sama yang belakangnya. Partisi yang terpisah. Oke. Nah, seperti itu ya. Kelihatan nggak sih? Nah, itu yang mana gede lagi. Lanjut ada huruf L lagi, kanan kiri ya, warna ungu. Yang kanan. Kanan dan kiri. Huruf L-nya. Oke. Di tengah-tengah belakang ada total 6 ungu di sini. Yes, ngerekat. Lanjut di sini ada topi persegi panjang warna biru. Ini warna biru apa warna apa ya? Warna biru apa dong mana disebutnya? Karena ada biru langit. Oh, ini warna biru aja ya mana disebutnya ya. Yang lain ada warna biru muda. Oke. Di sini ada topi persegi panjang warna biru sebelah kanan. Nih, sini. Dan belakangnya. Oke. Yang kiri juga sama di sini. Dan belakangnya. Oke. Part 1 jadi, guys. Ini part 1 ya. Oke. Sekarang kita ke part 2. Di part 2 ini kita rekatin bagian sini ada topi persegi warna putih nih. Ya, agak gedeannya topinya. Kita rekatin di sini. Kanan dan kiri. Oke. Di sebelah kanan dulu ya. Di sebelah kanan ini ada total 1 panjang warna ungu nih. Ya, sebelah kanan dulu ya mana isinya ya. 1 ya, ada 3 nih di sebelah kanan. Total 1 panjangnya. Ih, gak mau ngerekat lagi. Kalau gak mau ngerekat, ganti yang lain. Satu. Dua. Tiga. Ini sama ya, total 1 panjang ya. Sebelah kiri juga sama nih, guys. Nah, sebelah kiri total 1 panjang juga nih di sini. Aduh, planting. Satu. Ya ampun, gak mau. Ini deh, ganti. Ya ampun, keras banget, guys. Nah. Satu, dua, dua, tiga. Oh my god. Ya kayak gitu deh. Suka dukanya masang ini yang kecil-kecil begini. Oh my god, sampai kuku juga rusak. Nah, itu ya. Terus ada total 2 panjang warna ungu di tengah-tengah sini. Oke. Tengah-tengah total 2 panjang warna ungu. Ini warna ungu semua ya. Oke, di situ. Lanjut lagi ada total 1 panjang di sebelah kanan nih. Dia letaknya di sini. 1 2 Ya ampun, terbang. Terbang kemana tuh? Bisa terbang dia, guys. Ya ampun.
ampun, kenapa sih? Nggak mau ngerekat. Nah, 1, 2, sebelah kiri juga sama nih. Di sini total 1 panjang. Oke, timbangannya juga sama. Nah, gitu ya. Tengah-tengah belakang sini ada huruf T ungu di sini. Alright. Sekarang kita rekatin bagian atasnya. Di sini ada total 12 putih. Letakinnya di sebelah sini. Sebelah sini ya, guys. Oke, total 12 putih. Di kanan kirinya ada T nyamping warna putih. Yang kanan dan kiri. Oke. Di belakang di sini tengah-tengah total 12 putih lagi. Total 12 putih lagi di sini. Dan paling belakang ada total 4 putih yang panjang. Oke. Ya, part 2 jadi ya. Oke, kita masuk part 3. Di sini ada total 8 kuning, letaknya di mana ya? Semoga mana bener ya. Kita coba aja ya, guys. Di sini. Oke. Kiri, kanan. Oke. Terus ada T nyamping kanan kiri di sini, warna putih. Kanan dan kiri. Right. Lanjut lagi, ada total 6 putih kanan dan kiri di sini. Kanan di sebelah kanan sini. Kanan dan kiri. Oke. Kanan kiri total 6 putih. Lanjut lagi, di belakangnya ada T nyamping warna putih kanan dan kiri. Iya loh, lepas depannya. Kanan dan kiri. Oke. Lanjut di tengah-tengah belakang ada total 8 putih di sini. Oke. Gitu ya, guys. Lanjut lagi, kita akan rekatin bagian atasnya di sini, di tengah depan. Kita mulai dari sini aja deh. L kuning terbalik ya, letaknya di sini. L kuning terbalik. L kuning terbalik, lanjut lagi L kuning di sini. L kuning, lanjut lagi L kuning terbalik di sini. Di depannya tengah-tengah ada total 8 kuning, oke? Nah, kayak gitu ya, guys. Lihat dulu ngerekat nggak? Gitu ya. Lanjut lagi ada huruf T putih kanan kiri ya di sini. Kanan, kanan dan kiri. Oke. Kanan dan kiri, lanjut ada total 8 putih kanan dan kiri di sini. Kanan dan kiri. Rekat enggak? Rekat. Kanan kiri, di belakang kanan kiri ada T putih. Ada T putih terbalik kanan dan kiri. Ini letaknya di sini. Nih, T putih terbalik kanan dan kiri. Oke. Nah, gitu ya. Di belakang tengah-tengah ada total 4 putih di sini. Oke, kayak gini ya, guys, hasilnya. Ini total 4 putihnya di tengah belakang. Part 3 selesai ya. Sekarang kita masuk ke part 4. Di part 4 di bagian depan, kiri, ke kanan ada total 3 putih, itu letaknya di sebelah sini. Bu. Sebelah mana ya? Mana ini, bingung deh. Tengah-tengah dulu aja deh. Bingung mana ini? Ada total 2 putih, itu letaknya di sini. Total 2 putih ya. Ini ya, guys.
Kalau 2 putih. Ya ampun. Ini ya, total 2 putih, kanan kirinya ada total 1 hitam. Kayaknya emang susah deh ini. Rada ringkih deh. Kanan, kiri. Lanjut ya guys, di samping kanan kiri ini yang total hitam, total 1 hitam. Kita rekatin total 2 pink ya, letaknya di sini kanan. Kanan dan kiri. Oke. Kanan dan kiri. Oke. Kayak gitu. Lanjut lagi di kanan kiri ada total 3 putih di kanan sini. Total 3 putih kanan dan kiri. Oke. Gitu ya, total 3 putih kanan dan kiri. Lanjut total 4 putih kanan dan kiri. Ini total 4-nya yang panjang ya. Yang kanan. Tunggu. Ini enggak mau ngerekat. Yang kanan dan kiri. Ini ya. Oke. Alright. Lanjut lagi di belakang ada huruf L kanan dan kiri. Dia letaknya di sini. L-nya. Kanan dan kiri. Oke. L kanan dan kiri. Lanjut lagi ada huruf L putih terbalik kanan dan kiri di bagian belakang. Nih sebelah kanan. Nih terbalik L-nya. Ngerekatinnya rada PR ya. Oh udah ngerekat tuh. Kanan dan kiri sini. Nah di tengah-tengah belakang ada total 2 putih di sini. Oke, cek dulu merekat semua. Oke, udah. Part 4 selesai. Sekarang kita ke part 5 ya. Lanjut lagi kita tebalin di tengah-tengah total 2 putih di sini. Dan total 1 hitam kanan kiri sini. Kanan dan kiri. Oke. Alright, nah gitu. Lanjut di kanan kiri ada T nyamping putih. Oke. Sebelah kanan dan kiri. Alright. Lanjut lagi kanan kiri ada total 8 putih di sini. Kanan. Merekat gak nih? Merekat. Kanan dan kiri. Cek dulu ya. Dia mau merekat gak? Oke. Nah. Lanjut lagi ada huruf L putih kanan kiri di belakang ya. Di sini. Kanan dan kiri. Di tengah-tengah belakang ada total 4 putih di sini yang panjang. Oke. Part 5 jadi. Sekarang kita ke part 6 ya. Di sini ada topi persegi warna ungu nih. Topi persegi kita tutup di bagian sini kiri. Kiri. Tengah-tengahnya total 4 putih di sini. Dan topi persegi ungu kanan sini ya. Alright. Lanjut di belakangnya ada total 12 putih di sini. Total 12 putih.
Oke, ini bagian ngerekatinnya yang PR ya, guys. Nah, total 12 putih, lanjut kanan kiri ada total 3 putih di sini. Kanan total 3 putih dan kiri. Sisanya putih semua ya. Terus di paling kanan ada total 4 putih, kanan dan kiri. Oke. Di bagian belakang ada T nyamping kanan dan kiri, itu letaknya di sini. Kanan dan kiri. Alright. Nah. Di tengah-tengah belakang ada total 12 putih di sini. Oke, jadi part 6. Cek dulu ngerekat semua. Cek dulu ya. Oke. Ya, udah ngerekat. Part 6 jadi, guys. Sekarang mana yang akan kumpulin part 7 sampai part 12 ya? Mana yang kumpulin dulu ya? Oke, sudah terkumpul semua part 7 sampai 12. Kita lanjutin ya, guys. Ini di part 7 putih semua, jadi mana yang akan sebutin lagi warnanya. Di depan tengah ada total 8. Di sini ya. Total 8. Lanjut kanan kirinya ada huruf T. Kanan. Ih, gak mau ngerekat. Ganti ya kalau gak mau ngerekat. Yang kanan dan kiri. Oke. Lanjut lagi ada huruf L. Huruf L-nya kanan kiri itu sebelah sini. Sini. Kanan dan kiri. Oke. Lanjut lagi numpuk lagi nih huruf L. Kanan. Kanan dan kiri. Numpuk lagi huruf L kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Oke. Alright. Di tengah belakang ada total 8 di sini. Oke, jadi part 7. Sekarang kita ke part 8. Di part 8 ini ada total 24 putih. Dia di sini ya, letaknya. Tengah-tengah. Nutupin bolongnya. Nggak ngerekat ya? Susah ngerekatnya. Guys, mana yang lepasin dulu aja ya. Karena dia kayak nggak mau ngerekat gitu. Kita coba rekatin ini dulu. Total 4 putih itu letaknya di sebelah sini. Sini ya. Sebelah kiri. Oke. Okay. Dan sebelah kanan. Karena total 24 nya kayak gak mau ngerekat gitu deh. Tapi emang gitu kali ya. Kalau gak mau ngerekat ya udah jangan dipaksa deh. Ini total 24 nya. Coba kita rekatin. Nah. Iya, dia gak mau ngerekat, guys. Gak apa-apa lah. Gitu ya. Total 24-nya. Oke. Di samping kanan kirinya ada total 2 pink di sini. Kanan. Dan kiri. Oke. Alright. Ini part 8 jadi ya. Sekarang kita ke part 9. Di part 9 ini ada huruf L putih kanan dan kiri. Letaknya di sebelah sini. Kanan dan kiri. Oke. Terus di belakangnya huruf L putih terbalik. Oke. Di sebelah kanan dan kiri. Ada total 1 persegi nih. Total 1 persegi warna pink di sebelah kanan sini. Kanan dan kiri.
rekat ya. Malah loncat. Oke. Kita coba lagi. Nah, gitu ya. Part 9 jadi. Penuh perjuangan nih, guys. Oke, kita ke part 10. Di part 10 ada total 2 panjang warna pink. Itu letaknya di sebelah... Sebelah mana ya? Sebelah sini ya? Tengah-tengah ya? Total 2 pink, total 2 panjang pink. Terus kanan-kirinya ada total 2 nyerong warna coklat ya. Total 2 nyerong warna coklat. Nyerongnya begini ya, guys. Nih. Lihat enggak kelihatan enggak nyerongnya gini? Nih. Nah, gitu ya. Entarnya di sini. Ih, enggak mau ini loh. Kita geser dulu deh. Karena enggak mau ngerekat. Nah. Total 2 coklat, nyerong kanan dan kiri. Oke. Oke. Lanjut lagi, di atasnya ada tangga coklat ya. Ada tangga coklat di sini sebelah kiri. Sebelah kiri. Hai dong. Hai guys. Hai Naya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini part berapa? Part 10. Terus ada total 2 nyerong lagi di sebelah sini. Kiri dan kanan. Aku mau lihat boleh? Boleh dong. Kita lihat depan, dari depan ya, kayak gimana ya. Oke, ini aku biar merekatin. Iya, ntar sayang. Tuh, kayak gitu ya guys. Oke, kayak gini ya penampakannya ya. Seperti ini, kita rekatin. Lepas. Copot. Coplat ya. Sama patah. Part 10 jadi, sekarang kita ke part 11, oke? Di part 11 ini ada... Mari cek dulu, di sini ada total 1 coklat. Itu letaknya di kanan dan kiri ya. Total 1 coklatnya ya, di sini ya. Di kanan sini. Udah jadi kadonya. Kanan dan kiri. Udah jadi belum kadonya? Kado apa sayang? Kado yang di depannya itu. Oh, emang ada ya? Oh, belum. Kanan dan kiri, lanjut lagi ada rumah yang pendek ya. Rumah yang rendah nih, yang pendek. Ini rumahnya. Ini rumah yang pendek. Rumah pendek kayak gini, ini rumah tinggi kayak gini nih. Tuh, ya. Ini rumah yang pendek ini kita letakin di sebelah sini, guys. Kita letakin di sebelah sini ya. Ini rumah kiri dan kanan. Oke. Kanan. Tuh ya. Coba lihat dari depan. Nah, kayak gitu. Rekatin dulu. Kayak gitu. Lanjut lagi ada tangga coklat ya. Tangga coklat letaknya di sini. Sebelah kanan tuh letaknya di sini. Tangga coklatnya di sini ya. Tangga coklat kanan dan kiri. Oke. Coba lihat dulu. Kayak gitu, guys. Tuh. Ini ada yang kurang rekat sih, tapi mana sakit jarinya. Oke, rumah yang tinggi kita rekatin di sini, di kanan dan kiri. Di sebelah kanan sini. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Di ujung-ujungnya ya. Aku punya mainan ini, guys. Oke.
Bener gak sih ini? Bener gak, Nay? Lihat dulu nih, sayang. Coba. Bener gak? Bener. Ininya. Bener gak? Tuh. Apa? Banda rusanya. Iya, banda rusanya. Bener ya? Ya. Jadi ya? Oke. Ini part 11. Jadi, selesai. Sekarang kita ke part 12. Dan kita pindahin dulu. Kita bikin fondasi lagi. Di sini warna putih. Dan depan sini ada total 4 putih. Kiri. Dan total 3 putih kanan. Oke. Belakangnya ada total 6 putih kiri dan total 8 putih kanan. Oke, di paling belakang ada total 2 putih kiri. Tengah-tengahnya huruf T putih dan kanannya total 2 putih. Oke. Nah, gitu ya guys. Kita akan rekatin sama yang ini ungu-ungu ini ya. Ini ada huruf L. Huruf L itu letaknya di kiri. Huruf L ungu. Warna ini ungu semua. Apa? Kita letakin di sini. Ini mau bikin badannya. Mama juga gak tahu sih, Nay. Kita coba aja dulu. Apa perutnya? Ayo buyar. Buyar guys. Okay. Udah buyar gak mau ngerekat lagi. Oke, kita lanjutin. Tadi kita pakai alat bantu. Iya, pakai alat bantu lah. Di sini di tengah-tengah ada total 6 ungu. Oke, gitu biar ngerekat. Di belakangnya juga kita rekatin ada total 6 ungu di sini. Nah, jadi kan ngerekat gitu enak kan? Sebelah kanan ada L ungu juga. Oke. Lanjut. Di belakangnya ada T nyamping ungu kanan kiri ya. Wih, ada yang ngantuk tuh. Nah, gitu ya. Terus kita akan rekatin lagi bagian atasnya ada total 6 ungu. Itu letaknya di sini. Aku mau rekatin. Coba rekatin nih, total 6 ungu. Bisa? Bisa. Terus ada huruf T ungu terbalik nih. Tuh, rekatin lagi. Lanjut, total 6 ungu. Di belakang ada huruf T sama L kebalik di sini kiri dan kanan. Enggak mau kan? Nah. Oke, jadi part 12. Oke, guys. Sekarang kita akan kumpulin part 13 sampai 15, kumpulin dulu ya. Oke, ini udah terkumpul part 13. 13 part 15. Iya, karena 14-nya kita ngerekatin ya. Iya, ini sama, ini part 15, ada dua ini. Sekarang kita akan bikin kakinya seperti biasa. Di sini ada total 4 nyerong ya. Total 4 nyerong nih, serong, total 4 nyerong. Oke. Kita rekatin sama persegi kuning nih, ada dua. Oke, nih kayak gini. Rekatin persegi kuning dan persegi kuning lagi. Bikinnya dua kali ya. Karena ini untuk kakinya seperti biasa. Ini persegi kuning lagi, persegi kuning. Oke. Lihat ya guys. Kayak gini ya jadinya ya. Tuh. Tuh. Oke. Sekarang kita rekatin sama yang tadi udah kita buat nih. Ini. Alright. Kita rekatin begini ya guys. Kita rekatin di sini. Ini langsung aja nggak usah diputar balik. Ini kan ada kakinya begini ya. Itu kakinya ya. Mm-mm. Berarti udah masih size. Iya. Ini kita rekatinnya begini ya. Nih, kanan. Kanan dan kiri. Oke. Gitu. Ya. Gini ya. Ini ekornya nih biasa nih. Udah ngerekat. Sekarang kita rekatin sama ini, sama badannya. Kita rekatin ya guys. Seperti biasa nih, ini bagian ungunya. Kita rekatin di sini ya. Di bagian ungu nih. Nih, bagian ungunya rekatin. Ini part berapa? Part 14 ngerekatin. 14. Ya. Bukan, lepas kan.
Oke, sudah ngerekat guys. Lihat ya, dari samping, dari belakang kayak gini. Oke. Dari belakang kayak gini, dari samping kayak gini, dari depan kayak gini. Oh my god, lucu banget. Tuh, nih belum ngerekat banget ternyata. Oke, kita rekatin. Oke, gitu ya. Alright, lupa mana nih? Di belakangnya sini ada ini. Nah, nih. Total 6 putih di sini ya. Di tengah-tengah sini nih. Total 6 putihnya. Nah, ah? Kolor. Lepas buat kolornya nih. Kolor. Masih ya? Bebek pakai kolor. Ya enggak apa-apa lah, Nay. Biar enggak ngumpul. Udah ya, kayak gitu ya guys. Oke. Part 14, jadi sekarang kita ke part 15. Ini bikin kadonya nih. Pampers kali. Iya, pampers kali ya. Di sini ada total 3 biru, biru muda ya. Total 3 biru muda, terus total 1 orange, terus total 3 biru muda di sini. Nah, ini rekatinnya sama nih, total 3. Ini mana yang rekatin bagian kirinya dulu deh. Total 3. Ih, enggak mau ngerekat, astaga. Jadi emang harus diganti kalau nggak mau ngerekat. Total 3, total 3. Kita tumpukin dulu ya. Ini kalau nggak mau ini diputer guys. Waduh, ganti partnya aja deh. Nah, gini ya. Total 3-nya numpuk ya, ada 3 ya. Terus ini total 1 orange-nya juga numpuk, ada 3. Nih total 1 orange. Kita tumpukin, ada 3. Ini... dan gini. Oke, gini letaknya. Sini, sini. Dan ini total 3-nya lagi ditumpukin lagi. Nah, gitu ya. Sejajar gini ya. Nah, lanjut di bagian keduanya ini ada total 1 orange sebelah kiri. Oke, total 1 orange sebelah kiri. Terus ada total 6 panjang di kanan. Sini. Ini buat ngerekatinnya. Yeay, merekat kan? Gemes. Itu buat depannya. Iya. Lanjut lagi di bagian atasnya. Sebelah kiri ada total 3 biru. Total 1 orange. Dan total 3 biru. Oke. Jadi deh, ya. Ini buat di mananya ya? Ini buat di depannya atau di mananya nih? Oh, ini buat di depannya. Oke, kita langsung rekatin aja karena dia buat di depan. Jadi kita rekatin di sebelah sini ya, guys. Ini ya. Ini ya. Kita rekatinnya ya. Oke. Oke, jadi yang bagian depannya kayak gini ya. Lucu kan? Sekarang kita bikin hang on-nya nih yang di bagian tengah sini. Oke, kita bikin dulu. Ini sama lagi kayak yang tadi, total 3 biru kita bikin tumpuk jadi tumpuk 3 ya. Tumpuk 3. Terus total 1 orange-nya tumpuk 3 juga. Tumpuk 3. Lanjut total 3 birunya tumpuk 3 lagi. Oke. Eh. Nih. Why? Nah. Ini ya. Sama lagi kayak tadi, total 1 orange di sini sebelah kiri. Dan total 6 panjang orange di kanan buat ngerekatinnya. Nah, gitu ya guys. Ini ya. Lanjut lagi atasnya total 3 biru. Total 1 orange. Dan total 3 biru. Ya. Kita rekatin di belakangnya. Di sini, di tengah-tengah. Kita rekatin di sebelah sini. Nah,
Jadi guys nih buat hang on dia taruh di sini nih. Iya. Yay, jadi. Finally. Jadi. Finally. Jadi. Udah sama belum sama gambarnya? Coba aku lihat. Nih. Sama ya? Iya. Yeay, hore. Bandelnya warna pink. Iya, nih mana yang kasih tahu ini W260508191 PCS. Oke. Okay? Masih ada sisanya nih. Oke. Okay. Udah jadi guys, Donald Duck. Daisy Duck hang on yang pakai topi reindeer. Iya? Enggak. Bukan topi, bando. Salah deh, bando reindeer. Oke. Karena hari ini hari Natal, Merry Christmas everyone. Iya. Merry Christmas. Jangan lupa subscribe, share, like and comment. Semprong family. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Manai di Amilatu. Dan kalian yang mau tahu video terupdate dari Semprong Family, kalian bisa join channel Telegramnya Semprong Family, linknya ada di bio ya. Oke guys, bye. Semoga kalian bisa bikin ini. Support terus ya. Thank you for watching. Love you all.